melewati satu bulan masa kuliah kerja nyata, mahasiswa KKN Kebangsaan dan KKN Bersama tahun 2021 akhirnya menyelesaikan program KKN dan kembali ke daerah masing-masing. Tentunya satu bulan merupakan waktu yang terbilang singkat untuk beradaptasi bagi mahasiswa. Terlebih mereka harus mengerjakan program kerja mereka masing-masing di posko yang telah disediakan. Meski demikian, mahasiswa peserta KKN Kebangsaan dan KKN Bersama tersebut telah menjalani masa KKN mereka dengan sebaik-baiknya. Pada Selasa 24 Agustus 2021, Universitas Jambi menggelar acara penutupan kegiatan KKN Kebangsaan dan KKN Bersama BKS PTN Wilayah Barat 2021 yang dilaksanakan di Ruang Senat Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Jambi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan peserta KKN hadir secara daring dan sebagian undangan hadir secara luring. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Aris Junaidi PhD, Ketua BKS PTN Wilayah Barat, Profesor Insinyur Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT, Rektor Universitas Jambi, Profesor Dr. Andes Haji Sutrisno MSc PhD, Wakil Rektor Universitas Jambi, Ketua LP2M Universitas Jambi, serta Ketua Forum LPTN dan KKN BKS PTN Wilayah Barat. Selain itu, hadir juga Profesor Dr. Hasrullah MA selaku penggagas KKN Kebangsaan, Dr. Mursyidin selaku Wakil Rektor 3 Universitas Teuku Umar, LP2M Universitas Bangka Belitung, dan Dr. Hanafiah MPD selaku Koordinator PKM Universitas Samudra. Sebelum acara dimulai, panitia menampilkan video dokumentasi pembukaan KKN Kebangsaan dan KKN Bersama Universitas Jambi tahun 2021. Sekira pukul 8:30 pagi, acara dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bacaan doa oleh Ustadz M. Ridwan S.A.G. M.A.G. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Profesor Aris Junaidi. Ini saya kira merupakan program yang luar biasa, dan ini program dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek yang bekerjasama dengan
Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dan dilaksanakan, tadi sudah disampaikan, setahun sekali, dan tahun ini diberikan mandat penuh kepada Universitas Jambi untuk melaksanakan. Kami sudah mendapatkan beberapa laporan bahwa KKN kebangsaan ini betul-betul dilaksanakan dengan penuh kesuksesan. Ini terima kasih Universitas Jambi, Bapak Rektor, Ketua LPPM, Bapak Wakil Rektor, dan seluruh jajarannya yang telah melaksanakan dengan baik. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Pelaksana KKN Kebangsaan dan KKN Bersama tahun 2021 oleh Dr. Jodion Siburian, MSI. Dalam laporannya disampaikan harapan terhadap mahasiswa yang telah melaksanakan KKN Kebangsaan dan KKN Bersama. Berdasarkan hasil monitoring para peserta KKN, adik-adik kami telah mencapai progres sekitar 83,43% dari program yang telah dicanangkan pada KKN Kebangsaan, dan progres hasil 77,51% yang diprogramkan melalui KKN Kebangsaan. Kami menyadari bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini belumlah seoptimal yang kita harapkan, dikarenakan situasi dan kondisi pandemi COVID yang sedang kita hadapi. Sebelum menutup laporannya, sempat dibacakan surat yang berisi pesan dan kesan dari mahasiswa KKN Kebangsaan mengenai pengalaman mereka selama menjalani masa KKN ini. Sekaligus menambah pengalaman dan hal-hal baru yang mungkin ternyata begitu pokok bahasa Surabaya yang Jawa toh. Ini loh budaya Riau. Ini loh makanan khas Makassar. Kapurung dan mie tiki. Yang buat tanah Makassar dan sudah masuk oleh kami hingga membuat pojok literasi yang notabene supaya bisa BTS. Yang saya tidak tahu kepanjangannya, sepertinya berdampak untuk semua. Di sela acara, panitia menampilkan video kaleidoskop kegiatan mahasiswa KKN Kebangsaan dan KKN Bersama tahun 2021. Dilanjutkan dengan penampilan video tarian Atma Akeh, Spirit Pengobatan Suku Anak Dalam Jambi oleh mahasiswa program studi Sendra Tasik Universitas Jambi. Baru setitik tiupan angin baru berhembus.
dilanjutkan dengan pemberian penghargaan terhadap desa terbaik dan posko terbaik KKN Kebangsaan dan KKN Bersama tahun 2021. Desa terbaik diraih oleh Desa Nibung Putih Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Desa Muara Jambi Kabupaten Muara Jambi. Selanjutnya untuk posko terbaik di urutan pertama dengan nilai tertinggi diraih oleh posko 22 di Desa Kuala Lagan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya nomor urut 2 oleh posko 2 Desa Jambi Timur Kabupaten Muara Jambi. Nomor urut 3 oleh posko 4 Desa Sungai Beras Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nomor urut 4 oleh posko 8 Desa Muara Sebo Kabupaten Muara Jambi. Dan nomor urut 5 oleh posko 16 Desa Rantau Indah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan Desa Muara Jambi dari Kabupaten Muara Jambi sebagai desa terbaik penyelenggara KKN Bersama BKSPTN Wilayah Barat. Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap posko yang melakukan program inovatif dan kreatif. Dari hasil penilaian, didapat 5 posko yang melakukan program inovatif dan kreatif dengan nilai tertinggi, yaitu posko 22 Desa Kuala Lagan Tanjung Jabung Timur. Dilanjutkan dengan penampilan video testimoni peserta KKN oleh Mama Dau Puye dari Universitas Syiah Kuala dan Syifa Urrahmah dari Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Dau Puye, berasal dari Afrika Barat, Senegal. Sekarang kuliah di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Dalam video ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Penitia LP2M dari Universitas Jambi yang telah memberikan kepada kita fasilitas dan kemudah-mudahan untuk kita laksanakan program KKN Kebangsaan 2021. Saya mau ucapkan terima kasih juga kepada Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang telah memilih Muhammad untuk ikuti program KKN Kebangsaan ini. I am very proud of this program. I'm very happy and I have enjoyed to being here in the village of Kampung Laut with my brothers and sisters from other university. It was a real experience for my life and I will never forget it.
Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dan surat pencatatan hak cipta kepada pencipta maskot KKN Kebangsaan dan KKN Bersama. Adapun pencipta maskot tersebut adalah Asroful Anam, mahasiswa semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Maskot KKN Kebangsaan dan KKN Bersama 2021 ini diberi nama Bujang Tala dan Supi Arsi. Penamaan maskot tersebut terinspirasi dari salah satu jembatan ikonik Jambi, yaitu Jembatan Gentala Arash. Dalam legenda dan sejarah Jambi, diberi nama Atala dan Arsi yang terinspirasi dari sebuah jembatan ikonik di kota Jambi yang bernama Gentala Arasi. Angsa jantan bernama Atala dan angsa betina bernama Arsi. Atala dan Arsi menggunakan kostum batik Jambi dengan hiasan kepala berupa lacak untuk Atala dan tengkuluk untuk Arsi. Digunakan sebagai maskot dalam rangka kegiatan nasional KKN Kebangsaan dan KKN Bersama tahun 2021 di Universitas Jambi. Acara selanjutnya yakni penutupan rangkaian kegiatan KKN Kebangsaan dan KKN Bersama 2021 oleh Wakil Rektor Universitas Jambi. Bapak sekalian, tidak banyak ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa kita dapat dikembangkan oleh masyarakat Jambi pada khususnya dan kemudian dapat diambil manfaatnya bagi mahasiswa itu sendiri. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, KKN Kebangsaan dan KKN Bersama tahun 2021 Provinsi Jambi secara resmi ditutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ditutup oleh Wakil Rektor Universitas Jambi bidang kemahasiswaan dan alumni, selanjutnya penampilan video klip dari panitia yang menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Dan terakhir menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai pertanda berakhirnya acara penutupan kegiatan KKN Kebangsaan dan KKN Bersama tahun 2021. Dalam sesi wawancara eksklusif, Profesor Dr. Hasrullah selaku penggagas KKN Kebangsaan memberi tanggapan mengenai kegiatan KKN Kebangsaan dan KKN Bersama tahun 2021, mulai dari pembukaan, kegiatan KKN hingga penutupan. Yang kedua, Jambi sudah berani mengambil resiko yang luar biasa, bahwa ini adalah KKN Kebangsaan di tingkat nasional, berkumpulnya seluruh anak bangsa, mahasiswa KKN seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa KKN Kebangsaan itu adalah pemersatu bangsa. Ya. Kemudian yang ketiga, KKN Kebangsaan ini, tak seperti yang dianakan tadi beberapa
mahasiswa yang dari beberapa daerah ya menyatakan bahwa KKN kebangsaan ini sangat penting sekali dilaksanakan ya, karena kenapa, dia mempunyai pengalaman hidup bercita-cita ingin memimpin negara ke depan gitu ya. Tadi ada yang mengatakan ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, bahkan ada yang menjadi presiden, kenapa tidak. Ini adalah kumpulan mahasiswa-mahasiswa terbaik dari seluruh universitas yang ada di Indonesia gitu. Selanjutnya, Dr. Ade Octavia S.E.M.M. selaku Ketua LP2M Universitas Jambi memberikan tanggapan mengenai kegiatan KKN Kebangsaan dan KKN Bersama tahun 2021 selama satu bulan. Banyak hal yang bisa kami dapatkan dari kegiatan ini, terutama bagi mahasiswa yang hadir pada hari ini. Sungguh sangat berkesan, program-program yang ditunjukkan oleh mahasiswa sangat inovatif dan kreatif. Ini menunjukkan bahwa generasi muda, mahasiswa-mahasiswa kita mempunyai semangat yang kuat, tekad yang kuat, dan aktivitas-aktivitas yang kreatif meskipun di era pandemi COVID. Kami berharap bahwa program-program yang sudah dilaksanakan di desa ini bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat di desa.